waktu Indonesia. Bercanda. Kita bisa melihat binatang di mana aja? Salah ya hurufnya. Kita buka jawabannya. Baik. Selain di taman safari, kita bisa melihat binatang di sekolah. Kemarin ini, kemarin ada jalan-jalan. Pak, itu cebong. Ada. Itu encu. Ada. Tikus. Ada. Kecoa. Ada. Pernah lihat ada singa di selokan? Dia bilang singa binatang. Saya tanya. Singa ada di selokan? Nih, Pak, saya tanya. Kecebong itu apa? Hewan. Makanan ari. Hewan. Ucu apa? Makanan sebelum nyamuk. Kecoa apa? Hewan. Tikus apa? Hewan. Hewan sama dengan binatang? Sama. Nah, terus? Ada di selokan? Ada. Berarti kita bisa lihat dong? Bisa. Tapi ada nggak di selokan sini? Pak, itu nggak umum, Pak. Bulldog! Banteng! Ada nggak banteng? Di selokan banteng. Pak, Bapak kan... Bapak depannya itu taman safari. Depan taman safari, Pak. Jerapah. Orang lagi jarak. Wih, dapat jerapah. Dan tidak ada sejarahnya pas seorang ayah nih biasanya ajak ke kebun binatang. Eh nak, yuk kita lihat binatang. Kemana ayah? Di selokan. Gak ada, Pak. Tambah siap. Gelar tikar. Nongkrong di selokan. Coba pakai logika berpikir Bapak dong. Nah ya ini, kalau Anda lihat di Ragunan itu tempatnya di tengah. Iya. Pembatas antara pagar dan selokan. Ada? Parit namanya tuh, Pak. Ah, parit, selokan itu. Anda enggak pernah lihat tuh macannya kemana? Di selokan dia main-main. Ada itu. Mana muat macan masuk ke selokan, Pak? Selokan yang dibikin di kebun binatang itu untuk batas itu. Kalau udah agak besar namanya sungai. Sungai itu adalah aliran air dari sumber di gunung menuju ke laut itu sungai. Itu kolam. Memang kebun binatang. Dul, kolam. Itu pemisah itu batas supaya macan dan singa nggak langsung lompat ke batas pagar, Pak. Ayo kasih selokan. Itu bukan selokan, cuma batas doang, Pak. Kalau hujan ada airnya. Iya. Masih ada 3 kotak, masih ada kesempatan untuk saling mendapatkan skor. 2 deh, 2. 2 menurun? Menurun. 2 menurun. Di tempat fitness, tahu kan tempat fitness? Iya. Biasanya ada? Barbel. Lihat nih. Apa? Ini kasih clue. Kasih clue. Di tempat fitness, biasanya ada? Awas ya. Kalau sampai ini clue, sama sekali gak ada kaitannya. Awas ya. Dia udah begini, nih udah begini nih, maksudnya kan barbel kan, sampai begitu nggak ada kaitannya, nih ke belakang nih, liatin aja. Pastel. 3. Pastel. Masa nggak pernah ada pastel, ada bos snack bawa pastel. Terus baunya begini. Iya, namanya kalau kamu jual pastel. Tapi bisa aja dia, Pak. Iya, boleh. Pastel tidak kunci. Pastel, Cak, kita kunci jawabannya pastel. Baik, pastel. Di tempat fitness biasanya ada pastel. Bukan. Putus asa, Pak. Gak ada solusinya. Udah dikasih tahu pastel. Di tempat fitness biasanya ada? Shower. Belum kita sudah mandi aja lu. Gak mungkin benar tadi begini soalnya. Mau tuh shower begini mandi. Oh, shower banget. Kan kan mandi. Hei. Lu segar sekali. Itu pakai gayung. Kalau rambutnya kayak gini tuh harus pakai shower yang iya dong. Shower-nya nih. Nih kalau dia begini lu dia. Mandi apa dia begini? Aduh. Orang kalau pakai shower di atas itu kan nyangkut. Kadang-kadang kan biasanya kita ambil terus kita Shower. Semakin lama Anda ini enggak semakin pinter, tapi semakin lucu ya. Baik, kita lihat. Betul. Di tempat fitness biasanya ada shower. Apakah itu jawabannya? Bukan. Mohon maaf. Hampir itu pasti. Kita langsung lihat gerakannya ya. Yeah, di tempat fitness biasanya ada. Awas. Apa tuh?
apa ini? Dompet. Itu tidak akan ada hubungannya sama sekali sama dompet. Ayo, apa? Dompet. Apa? Huh? Apa mana? Diam. Yuk. Dompet. Diam. Diam. Hah? Ini orangnya. Apa? Ayo. Itu dompet, Pak. Yang diambil apa? Yang diambil apa? Dompet. Yang diambil dompet. Tapi ini ada orang cepet. Orang cepet yang gini, Pak. Nih, saya di base. Di base. Ini fitness, tempat fitness. Gini, oh iya, di tempat fitness. Itu ngambilnya gini, Pak. Lagi fitness nih, lagi fitness. Nah, ngambilnya gini dong. Wah, ketahuan kalau gitu. Kalau gitu ketahuan. Anda pernah lihat gerakan fitness gini apa? Biar kalau di tempat fitness gayanya kayak orang CCTV fitness. Ya, jadi gini. Ah, begitu kan? Oh. Ada lagi dompet. Sebentar. Pak, ada orang lagi fitness. Bapak ngambil dompet, set. Begini-begini kalau langsung lupa jadi ketahuan, Pak. Tuh. Dompet masih dipegangin, bukan langsung dimasukin. Lagian, Pak. Ngapain ada copet di tempat fitness? Udah mau ada kepajak. Oke, masih ada dua kotak lagi, silakan tim selanjutnya. Sekarang tim B. 8 atau 6, 6 aja kayaknya ya. 6. Yaudah. Nusa Tenggara Barat, tahu kan? Tahu. NTB. NTB. Iya, Pak, tahu, Pak. Ya. Nusa Tenggara Barat, beribu kota di? Mataram, kan Mataram. Harusnya. Daratan, kita kunci. Iya dong. Nusa Tenggara Barat. Beribu kota di daratan, apakah itu jawabannya? Rasakan tuh, rasakan, lihat kemampuan kalian. 200 poin untuk tim B. Nah, tenang Beduk, kamu masih memiliki kesempatan untuk menyusul. Ya, tenang aja. Ini ada satu pertanyaan, saya bikin rebutan. Ya, pertanyaannya adalah 8 menurun. Perhatikan baik-baik. Cara memanfaatkan barang bekas. Tahu kan barang bekas? Oh. Agar lebih bermanfaat biasanya di 3, 2, 1 jawabannya di, maksudnya daur ulang timbe dulu iya maksudnya daur ulang. Maksud daur ulang iya di iya di kita ya udah jawab aja di daur ulang timbe jawab benar silakan mendengarin saya enggak akan jawab daur ulang tapi pakai ulang enggak jauh beda ya itu enggak jauh beda ya pakai ulang baik pakai ulang Pak masih bisa dipakai lagi diulang ya. Tahu, saya paham maksudnya. Cara memanfaatkan, jadi kita kunci tim B daur ulang. Tim A pakai ulang. Pakai ulang. Cara memanfaatkan barang bekas agar lebih bermanfaat. Biasanya daur di... Pak, gimana ditukar uang gimana, Pak? Misalnya ini, Anda punya kertas-kertas di rumah yang bekas, kardus-kardus bekas. Dirongsokin itu namanya. Nah, dikasih apa Anda? Dijual. Itu keruang. Lah, itu namanya, itu namanya dirongsokin atau misalkan, dijual, Cak. Maksudnya dijual. Lah iya, dijual. Barangnya diambil, dikasih ke orang. Orangnya ngasih apa? Uang. Itu namanya? Dijual. Sama dengan barangnya ditukar? Uang. Jadi gini, ini Bedu ya, ini saya kasih tahu nih ya. Kalau misalnya Anda punya sesuatu barang, itu walaupun bekas masih bisa berharga. Maksudnya? Bisa ditukar dengan uang alias dijual. Caranya gampang sekarang, nggak ribet-ribet. Kalau misalnya nih, blazer kamu, iya, mau dijual. Simple, pakai aplikasi yang namanya Carousel. Oh. Sederhana, tinggal foto, pasang, jual. Oh. Mau nih contohnya nih, blazer nih yang keren biar tak kasih contoh. Ini kita buka aplikasi Carouselnya ya. Kita mau jual apa kamu mini blazer ya? Bedu mau jual blazer. Kita foto dulu.
yang keren penampilannya biar orang tertarik ingin beli. Nih kita foto. Ih keren. Set. Ih keren. Keren memang blazernya. Nih lihat. Kalau sudah difoto, nih selesai kan, foto selesai, kita masukkan ke kategori. Blazer ini kategorinya adalah pre-love fashion pria dengan kategori pakaian. Oh, iya, betul? Pakaian. Kita masukkan situ. Iya. Kalau sudah masuk ke situ, kita lihat lagi ini barangnya, kategorinya barang yang kamu jual ini apa? Pakaian, blazer. Barang second dong. Iya. Ya, second. Kondisi barang bagaimana? Kondisi barang? Malah masih keren. Mulus. Mulus. Ya kan? 100%. 100% mulus. Nah, selesai. Tinggal kita pasang. Shoot. Oh, harganya berapa lu minta? Oh, iya. Terserah. Terserah berapa? 100 aja ya. 100 ribu. Hei. 100 ribu. Set pasang. Loh, udah. Nih, lihat nih punya kamu. COD, pengiriman aja ya. Iya. Ya oke, kita pilih-pilih pasang. Udah beres, tinggal tunggu. Ini jawaban TTS bermanfaat nih. Nah, kamu aja yang selama ini punya konsentrasi. Semua bermanfaat di sini, termasuk karusel. Iya, pasang berapa tuh harganya? 100 ribu. 100? 100 ribu. Barang? Blazer ini kan. Ya tahu barang, ini saya baru beli 3 juta setengah. Bapak pasang 100 ribu. Kemurahan. Saya beli 3,5 nih. Ada yang telpon nih. 3,5 apa? Tengok, 3,5 juta. 3,5 juta. Ini baru. Bukan second. Wah, laku. Kabar gembira. Apa? Ada yang nawar 90. Wah, laku nih, cepet ya. Udah kagak. Makanya, pakai karusel biar cepet laku. Wah. Tos dulu dong. Iya, coba. Jangan coba kalau pengen barang bekasnya masih bisa berharga dengan cara dijual lewat aplikasi karusel. Ini kan baru. Semuanya bisa dijual aja. Semua ya? Bisa dijual. Aduh, udah kebuka semua ini tetesnya tapi. Wah, oke ya, kita putaran dulu. Kita akan membuka sementara. Bacakan tukarnya, Nabila. Oke, saya akan bacakan. Tim A, Bedu dan Karin masih dengan skor 0. Dan tim B, Clarissa dan Ari memimpin dengan 200 poin. Yeah. Tapi tenang. Bedu, Karin tenang. Ini belum akhir. Karena setelah ini kalian masih punya kesempatan untuk menyusul skor yang ada. Yes. Tapi setelah yang satu ini tetap di WIB Waktu Indonesia. Bercanda. Jangan sampai terjadi pembodohan publik. Bapak dari kemarin. Anda. Anda mengatakan lihat pakai H. Iya dong. Mana-mana lihat pakai mata.